Dimensi dakwah dalam Islam memberikan peran signifikan dalam menempatkan Islam sebagai agama pilihan manusia. Sebab melalui dakwah, Islam mencapai kegemilangan yang nyata serta benar-benar terbukti diterima masyarakat di berbagai belahan dunia tanpa membedakan suku serta strata sosial. Di sisi lain, Islam sebagai agama dihadapkan pada hadirnya narasi-narasi yang justru mencederai visi dakwah Islam itu sendiri. Narasi itu muncul melalui interpretasi yang radikalis dan keluar dari konteks sosial yang luhur dan penuh kedamaian. Bagaimana dakwah Islam bisa menjadi jembatan untuk terus mencapai kegemilangan Islam? Apa saja tantangan berat yang harus diperhatikan siapapun yang memperjuangkan Islam agar menjadi pilihan masyarakat modern? Saksikan perbincangannya dalam program Bincang Hikmah dengan tema Dakwah Gemilang, Dakwah yang Menenangkan bersama Dr. Haji M. Yakub MA, pakar sejarah dakwah dari UIN Jakarta, Rabu 28 April 2021 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, hanya di akurat.co.